Kuasa mencadangkan pembubaran Parlimen terletak sepenuhnya di bawah bidang kuasa Perdana Menteri dan pandangan serta cadangan diutarakan parti-parti politik tidak akan mempengaruhi keputusan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata setiap pandangan dan cadangan yang diterima akan diteliti namun ia tidak mempengaruhi keputusan yang bakal dibuat beliau. Keputusan untuk pembubaran ini tak ada kena-mengena dengan parti-parti politik yang lain. Sebelum ini pun tak pernah dibincang secara terbuka macam ini tentang tarikh pembubaran parlimen dan sebagainya. Dulu Perdana Menteri umumnya bubarlah parlimen. Ya, mana ada parti-parti politik lain beri pandangan dan campur tangan dari segi pembubaran. Dulu tak pernah. Bukan setakat dulu perundingan, perbincangan dengan parti lain. Dengan parti sendiri pun tak ada perbincangan. Beliau ditemui pemberita selepas sesi dialog awam Idea Bina Negara IBN di Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Datuk Seri Ismail Sabri berkata ketika ini terdapat pelbagai tarikh pembubaran parlimen yang diperkatakan. Namun beliau meminta semua pihak menunggu pengumuman yang akan dibuatnya nanti.